Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Jadi pada video singkat ini saya akan beri review bagaimana kalau Yamaha Vixion kita kasih knalpot Old CB 150 bobok ya teman-teman, di bobok adem teman-teman. Jadi kita langsung aja, nggak usah lama-lama ya. Ini langsung ke videonya teman-teman. Oke, jadi ini adalah video suara yang standar dulu nih. Motor Vixion suara standar ya, seperti ini teman-teman, suara standarnya. Knalpot Old CB-nya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah saya modifikasi supaya bisa dipasang di Yamaha Vixion teman-teman. Jadi ini dibobok, juga sudah di PNP-kan. Jadi seperti ini tampilannya ya. Sudah dibuka, diisi gaspul, diisi sarangan yang baru seperti ini. Untuk speknya ini ada di teks ini. Teman-teman bisa lihat speknya seperti itu ya teman-teman. Lanjut nanti kita langsung dengerin gimana suaranya teman-teman. Nah, jadi itu tadi ya suaranya teman-teman. Speknya juga seperti itu tadi. Jadi buat teman-teman semoga jadi inspirasi dan buatlah knalpot yang tidak terlalu berisik ya teman-teman. Sepenting performa motor kita bertambah, nggak usah berisik-berisik, yang penting bertambah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.